Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Sinta Dayanti. Hari ini aku pengen buat makeup tutorial untuk Kartini Day. Jadi kan bentar lagi kan hari Kartini. Jadi makeupnya aku buatin simple banget, tanpa bulu mata palsu, tanpa eyeliner. Eyeshadownya juga yang simple banget. Jadi mudah banget buat kalian yang pemula ataupun anak SMA, anak SMP untuk ngikutinnya. Produknya juga murah-murah banget, gampang dicari. Nah kan di YouTube tuh kan udah banyak banget, kalian juga bisa ikutin tutorial makeup aku. So buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian. Komen di bawah juga ya, next video mau dibuatin video apa lagi. Jadi buat kalian yang penasaran sama looknya, keep on watching. Okay guys, yang pertama aku mau pakai duluin primer. Pokoknya aku pakaiin dulu primer. Nah, primer di sini aku pakai yang Maybelline Baby Skin. Kalau menurut aku wajib banget pakai primer karena dia bakal ngebantu pori-pori kalian enggak cepat kelihatan gitu kan, karena kan Kartini kan acaranya kan pasti ntar panas-panasan, pawai atau ada lomba atau lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalian wajib banget pakai primer supaya permukaan wajahnya lebih halus gitu. Untuk foundation sendiri, di sini aku nggak menggunakan foundation. Di sini aku pakai Pixi yang UV Whitening for Beauty Benefits. Yang ini yang shade-nya nomor 01. Karena apa? Kalau menurut aku, kan kalian kan nggak terlalu kemana-mana ya, cuman acara Kartinian doang. Jadi nggak perlu pakai foundation. Karena kalau misalkan pakai foundation itu ntar kalau misalkan pakai foundation itu menurut aku bakal cepat cracknya, karena ntar kan kalian brutal ya bakalan kesana kesini mainnya gitu. Ngerti kan maksud aku? Ribet banget sih ngomongnya. Ya pokoknya aku pakaiin aja di seluruh wajah. Terus aku aplikasiin pakai beauty blender. Selesai dengan BB cream, aku pakaiin powder, aku pakaiin makeover yang ini. Kalian bisa pakai berapa aja, aku lebih recommended kalian yang versi terjangkaunya itu yang merek Marks. Itu bagus juga kok untuk ngelok minyak di wajah kalian. Ini pakaiin aja ke seluruh wajah karena biar BB creamnya stay aja di wajah kalian. Nah, terus untuk alisnya, di sini aku pakai yang Fun Bow yang warna coklat. Aku ikutin aja bentuk alis aku. Nggak perlu yang gimana-gimana. Karena hari ini aku pengen buat temanya makeupnya natural. Selesai alis, aku langsung beranjak ke mata. Untuk mata di sini aku pakai yang warna natural-natural aja. Aku pakai yang warna ini. Aku pakaiin aja ke seluruh kelopak mata. Terus aku tambahin yang warna ini untuk di eyelids aku. Tambahin warna yang sama untuk di bawah matanya supaya lebih balance aja warnanya. Di sini aku nggak akan menggunakan bulu mata. Di sini real aku pakai, hanya pakai bulu mata palsu aja. Hanya pakai maskara aja. Sebelumnya aku mau jepit dulu bulu mata aku. Udah matanya gini doang.
supaya lebih berkilau lagi, aku tambahin lagi warna shimmer yang untuk di eyelid aku tadi. Tuh aku tambahin di garis bawah matanya. Terus untuk shading hidung aku pakai yang Vocalur Face. Aku pakaiin aja di hidung supaya hidungnya lebih mancung gitu ya. Ya Allah, gue meler. Pilek aku udah belum sembuh dari berapa hari ini. Terus untuk bagian pipi, terus untuk blush on, blush on aku pakai yang natural aja. Aku nggak mau pakai warna yang terlalu ngejreng karena kan acaranya kan biasanya kan siang, terus panas-panasan, abis itu ntar ada lomba, terus kan nggak mungkin ntar blush on kalian peachy kemana-mana. Jadi di sini aku pakai yang ini, warnanya pink muda banget. Aku pakaiin aja ke pipi aku. Asalkan pipinya segar aja. Terus highlighter aku pakai yang dari Vocalur Face tadi, yang ini. Aku pakaiin di bagian hidung aja tipis-tipis supaya ntar kalau misalkan kali keringetan nggak kayak hilang minyak gitu loh. Dah, terakhir untuk bibir. Bibir aku pakai yang Emina yang shade-nya 06 yang Jelly Bean. Karena kan kalau misalkan kaki ini kan harus kelihatan make up gitu kan, jadi aku pakai lipstick merah. Jadi deh. So guys, this is the final look. Aku harap kalian suka dengan video ini. Buat kalian, thank you yang udah nonton. Bye.